bahwa kegiatan mendaki gunung memiliki risiko terkena cedera. Dalam video ini, kita akan belajar tentang macam-macam cedera yang mungkin terjadi saat pendakian dan cara mencegahnya. Terkilir. Terkilir adalah cedera pada ligamen atau jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang yang umum disebut keseleo. Cara pencegahannya adalah menggunakan sepatu yang sesuai . Hati-hati dan fokus saat berjalan. Selalu memilih berjalan di tempat yang aman seperti permukaan rata, dan hindari tempat yang membahayakan seperti jalanan berbatu dan tanah licin. Jika matahari sudah terbenam, pastikan menggunakan headlamp atau senter untuk penerangan. Bula. Bula adalah lesi yang disebabkan gesekan yang terlalu keras. Cara pencegahannya, memakai sepatu dan ukuran sesuai, memakai kaos kaki kering dan tebal. Luka terbuka. Luka terbuka dapat terjadi akibat trauma benda tajam. Cara pencegahannya adalah menggunakan pakaian lapangan yang sesuai untuk melindungi tubuh, seperti topi, kaos lengan panjang, celana panjang, sepatu, dan kaos kaki. Fokus dan berhati-hati saat berkegiatan. Itulah 3 macam cedera yang mungkin terjadi saat melakukan pendakian yang bisa kita hindari dalam persiapkan logistik yang baik dan sesuai.